Halo guys, welcome. Selamat datang ya. Alhamdulillah bisa upload lagi. Kita ketemu lagi. Di video kali ini saya mau bawain menjawab ya pertanyaan dari Yuda Kurniawan ya, @yudakurniawan untuk set yang bagus buat baunya Xenogre atau buat memaksimalkan baunya dari Xenogre. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya. Baunya Xenogre itu untuk dasarnya ya itu affinity-nya itu 0, thunder attack-nya 31, basic attack-nya 215, arc shoot-nya itu wide. Terus untuk usable fighting-nya itu power, para, close range sama quoting. Pain quoting. Menurut saya ini lebih ke attack ya, bukan buat ke support atau status ya. Bisa sih support, yaitu ada para quoting. Menurut saya ini bagus. Dan untuk charge attack-nya itu kita fokus ke yang paling terakhir ya, Pierce level 4. Kalau setelah tak pertimbangkan ya, untuk tipe Pierce itu bagusnya itu ada basic dari affinity. Maka dari itu yang tak pilih akhirnya itu ini guys, skillnya yaitu critical eye plus 3, attack-nya cuma small, tapi itu it's okay, nggak masalah. Ada tambahan dari wireless exploit, pierce up, dan focus pastinya ya. Dan untuk talismannya sendiri, menurut saya ini cukup susah ya guys, cukup susah. Sebenarnya ada yang lebih susah lagi, yaitu Tetherizer 5, expertnya 9 atau 10 gitu. Dan saya sendiri pun nggak punya ya. Daripada mumet-mumet ya, nyari nggak dapat-dapat, mendingan tak buat yang seadanya aja. Dan itu masih bagus menurut saya. Talismannya itu ini Tetherizer 5, attack-nya 7. Dan untuk skill yang aktif itu ini sangat-sangat menurut saya sih udah bagus ya guys. Untuk detail dekorasinya itu ada pierce up level 1, terus fast charge level 3 atau focus level 3, charger level 3 ya, Tetherizer level 1, expert level 3 sebanyak 2 buah. Ya, berarti expert level 3 sebanyak 2 buah, Tetherizer level 1 1 buah, sama charger level 3 nya 1, dan terakhir pierce up level nya 1. Oke, di sini saya mau testingnya ke Devil Joe aja ya guys, maksudnya yang gampang lah dan sangat cocok buat bow ini karena pierce dan elemennya thunder. Untuk mungkin yang teman-teman belum tahu, Devil Joe itu kelemahannya thunder sama dragon ya, jadi kita tes aja ke Devil Joe. Oke, langsung kita cus ke Devil Joe. Oh ya, untuk skill yang aktif ini ya, Valiant Pack Up Large, Temper, dan untuk item yang saya bawa ini standarnya Devil Joe ya, biasa. Ini mungkin bisa disimak aja teman-teman. Sip, oke, langsung kita cus. Ini saya bawa kombinasi dari power sama close range ya, coba nanti kita lihat. Oke, cus Devil Joe. Kita di yang ini aja ya, adalah super ngincer Devil Joe-nya aja ya guys. Oke, ini cuma sekedar buat testing aja ya guys. Kenapa Devil Joe? Karena yang pertama dia Wake Thunder, udah gitu panjang ya, pas banget nih. Xeno kan elemennya thunder, charge attack-nya itu pierce, mantap lah pokoknya. Kita setting di daging strum, kurang lurus barusan, terus buat combine. Oke, kita cari, wah langsung makan dong, tembak. Oke, mantap ini. Tembak lagi. Senjata paling asik ya buat hunting Devil Joe itu ya panah di papir situ. Tunggu bentar, sip, nice. Aduh, kurang dikit lagi barusan. Nah, sambil cari-cari ini ya buat combine. Ini mumpung dia marah, kasih ini daging buat bius dia. Oh, untung gak kena barusan. Efeknya pas. Wih, kurang ke atas. Wih, masih kena ini. Tembak, kurang ke atas dikit. Oh, mantap tuh. Ya kalau pakai bau tipe pierce itu emang harus sedikit sabar ya guys. Aduh, nggak reach. Harus sedikit sabar kalau pakai bow tipe pierce itu. Harus benar-benar nyari posisi yang pas soalnya. Wish, kecepatan barusan. Aduh, ini posisinya nggak enak, kalah. Udah parah.
kalau pas lagi enggak marah taruhnya di dekat mukanya dia. Terus ini sini biar pas bangun langsung dia gitu. Ini ledakin sini charge langsung. Tunggu dikit bentar. Tembak. Nice. Oke, geser dikit. Nah, ini enak banget, guys. Waduh. Salah ini. Gak apa-apa. Mantap sini. Oke, aman. Kau. Aduh, agak kurang ke kiri dikit barusan. Masih ada satu sip. Nice. Ini benar-benar sakit dia itu. Petirnya sampai ke dalam. Petirnya sampai ke dalam-dalam itu, guys. Nice. Aduh, tunggu. Nah, gitu. Petirnya sampai ke dalam itu. Oke, santai. Nice, aman. Bridge lagi, aduh kurang ke atas. Aduh kurang ke atas lagi, guys. Oke, charge. Buset. Nah, segitu maksud saya. Hampir tembak coy. Ini lagi nih cus. Nah, sabar, sip, aman, cus. Kita kayaknya perlu ini deh, makan mic sheet. Oh, ngomong dia diam. Sakit itu kayaknya. Aduh, ke atas, terlalu ke atasan barusan. Nice. Mau ngapain kau? Mantap. Ini lagi, aduh terlalu ke atas. Kita minum, makan masjid bentar. Woi, belum. Nah, udah jusnya nggak usah. Harusnya minum sih, kita biarin. Mati kau, bentar lagi mati. Ah, baru tak ngomong tuh kan, guys. Waktunya masih banyak tuh. Mantap kan? Dapat tadi 47 ya. Berarti sekitar 7 menit lebih 12 detik kan lah. Mantap, guys, pokoknya ini. Insyaallah build-nya udah mantap lah untuk yang inilah skill-nya. Ini semoga membantu ya buat tadi siapa yang request ya? Yuda kalau enggak salah. Semoga membantu ya. Tapi emang talismannya agak susah, guys. Moga-moga yang request dia punya talisman yang bagus ya. Ini karena emang harus tak mintanya dimaksimalkan ya. Jadi ya yang saya punya tak keluarin gitu. Oke, thanks for watching. Happy hunting. Kita ketemu di next video ya, guys.